Meji. Gue pamit. Iya, kasih rame banget gue main ya. Gue mau main. Ya langsung Pak. Untuk penyerahan sabuk, kami mintakan dengan hormat untuk naik ke atas ring. Ngapa Koman? Ketua Umum Komisi Tinju Profesional Indonesia, Bapak Ruhut Sitompul. Wakil Ketua Umum KTPI, Bapak Asmara Roni SANM. Juga kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Bupati Haji Arif Sugianto untuk naik ke atas ring. Juga kepada Ibu Wakil Bupati Ibu Haja Ristawati Purwaningsi SSTMM. Juga kami mintakan dengan hormat untuk naik ke atas ring Kapolres Bapak AKWP Peter Yanutama SH SIK MA. Juga kami mintakan untuk naik ring Kajari Kumen Bapak Dr. Andus Fajar Sukristiawan dan promotor tinju Ragil Sagio. Wakil Bupati. Dari kendurenan apa gue? Pertama kita akan menyerahkan sabuk yaitu di partai kedua di kelas terbang 50,8 kg dengan pemenang Reksi Akbar. Sabuk akan diserahkan oleh Ketua Umum KTPI Bapak Ruhut Sitompul kepada Komandan Kodim Kebumen Bapak Letnan Kolonel Infanteri Edward Henry SIB. Langsung disematkan kepada petinju pemenang di partai kedua, Reksi Akbar. Berikutnya untuk partai ketiga yaitu di kelas ringan 61,2 kg dengan pemenang Hendrik Barongsai. Sabuk akan diserahkan oleh Wakil Ketua Umum KTPI Bapak Asmara Roni SAMM kepada Bapak Kapolres Kebumen Bapak AKBP Peter Yanutama SH SIK MA. Hadirin beri aplaus kepada Hendrik Barongsai. Kepada bapak-bapak masih tetap di atas ring. Hadirin, kita mohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Thank you.
sana aku berdiri dari mana itu Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah. Ketua Komisi Tinju Profesional Indonesia, alhamdulillah hadir langsung dari Jakarta. Beliau dan sudah menginap di Kebumen kemarin, sudah keliling ke pantai-pantai. Beliau menyampaikan bahwa Kebumen amazing, luar biasa. Tepuk tangan buat Kebumen. Malam hari ini saya dengan Bu Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Kazari, Pak Dandim juga ada di sini. Luar biasa, Ketua Komi dan dari Bang Jateng, terima kasih. Bang Jateng tanda tangan. Uangnya cair dan tulang. Juga beberapa kepala dinas serta asisten hadir di sana. Ini melihat langsung. Pasti ini penontonnya kurang lebih ada 20 ribu kalau saya lihat. 20 juta. Luar biasa, tepuk tangan buat Rogle. Ini pasti yang ditonton cuma satu. Yang megang Rogle. Yang megang. Tahu. Nanti kita jejer 5-5-nya. Pak pulang, Pak. Itu saja dari saya, tetap semangat. Tinju Profesional akan terus hadir di Kabupaten Kebumen, support dari beliau, Pak Ruth Sitompul, saya yakin akan semakin maju. Seperti tadi, peraih juaranya adalah putra kita yang hebat-hebat, yang terbaik. Itu saja Pak Budi, terima kasih. Insya Allah dengan semangat kebersamaan kita akan sukses untuk Kabupaten Kebumen lebih maju, lebih baik. Amin. Semangat, sejahtera, mandiri, beralak bersama rakyat. Itu saja dari saya, sekali lagi tepuk tangan sebelum saya tutup. Oke, kita teriak bareng-bareng sampai ini rubuh. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Merdeka! 1000 kali lagi, merdeka! Merdeka! Nah, tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak.